Satunya ini ya, sih ada ini. Terus dimasukin bautnya, bautnya. Masukin ah, oke, okay, terus masuk, pasang, pasang. Belum jadi hati-hati lo. Alon-alon, alon, 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 alon. Yo, alon-alon nih, santai. Ini rencana Pak Hartono besok mau dibuat anu mas. Oke, mantap. Oke. Viral yang mau bisa. Mas, di TKR itu kan ada yang namanya tune up, tapi keseluruhan dalam bukan tune up yang kecil tapi keseluruhan bisa jadi rim gitu. Nah, limbah rim, kampas rim ini kita manfaatkan untuk menjadi panjat dinding ini. Gitu. Ini produknya anak-anak SMK. Anak-anak SMK satu Kedahung, Sragen. Terus ini untuk prosesnya sendiri juga ada kesulitan nggak, Pak? Kalau bahan pada saat kita di servis itu kita kumpulkan, kalau enggak gitu ya anak-anak kita cari yang namanya kampas rim bagaimana, ada berapa model. Nah itu jadi, silakan digambar, setelah digambar terus diukur lingkarannya berapa, kampasnya berapa, ketebalannya. Nah yang tidak standar di kampas rim ya kampasnya, maka kita kumpulkan untuk kita lebur menjadi batu panjat dinding ini. Pinion batu panjat dinding. Jadi ini juga memanfaatkan limbah. Limbah ya. Iya. Ini juga bisa diterapkan untuk di beberapa tempat atau mungkin ada yang berminat pesan untuk. Kalau pemesanan belum ada ya. Belum ada. Karena belum publik. Karena belum ada publikasinya. Tapi nanti jika ada yang minat bisa. Bisa hubungin di sini ya. Iya. Oh, baik, tapi model batunya nanti kan kalau yang di bidang olahraga model batunya kan baik-baik itu iya. Juga anak-anak belum menguasai untuk memodif tapi di styrofoamnya. Tapi bisa diusahakan yang iya. Sudah bisa dipakai iya. Gitu ya, Pak. Iya. Oke, Pak. Nggih. Okay.